وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته. إن الله يعلي الرجال بالجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفهاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. جعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في سمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jom kita bacakan Fatihah sekali lagi untuk saudara kita yang sedang berangkat haji. Ini kita sudah mendekati acara puncak dari ibadah haji. Insyaallah besok kita masuk hari Tarwiyah, tanggal Sabtunya berarti Arafah, 10-nya hari Minggunya, hari Ahadnya kita berarti Lebaran Haji. Mudah-mudahan saudara kita yang pergi haji diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan oleh Allah kemanfaatan, diberikan oleh Allah keberhasilan, hingga bisa menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga dia nanti kembali dari tanah suci kemari tetap dalam keadaan sehat, keluarganya diberikan kemakmuran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinnya wala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن أرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Sampai apa kita? Masih di dalam pembicaraan tentang sifat wahdaniyah, wajibnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam itu mempunyai sifat esa atau satu. Maka wajib kita ketahui
Satu bagi Allah itu maknanya bahwa Allah mustahil ada duanya, baik di dalam zatnya, di dalam sifatnya, ataupun di dalam perbuatannya. Jadi Tuhan itu ya Esa, zatnya ya Esa, sifatnya Esa, perbuatannya juga Esa. Artinya tidak ada zat yang sama dengan zatnya Allah. Tidak ada sifat yang sama dengan sifatnya Allah. Tidak ada perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Jadi, perbuatan menciptakan itu hanyalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Selainnya Allah aslinya itu tidak punya perbuatan. Tapi Allah menciptakan perbuatan untuk hambanya, Allah menciptakan perbuatan bagi kita, maka nampaklah kita itu punya pekerjaan. Jadi ada yang punya kerjaan macam-macam di dunia itu, segala macam perbuatan itu yang ngatur Allah. Nah, ada yang dikasih kerjaan jadi si A begini, si B begini, si C begini, si D begini. Di masing-masing itu Allah yang kasih pekerjaan, dan Allah pula yang menjadikan hasilnya. Apabila tidak ada pertolongan Allah, maka apa yang kita kerjakan juga tidak akan mempunyai hasil. Jadi wajib, yang wajib kita imani dari sifat ini apa? Bahwa segala apa yang menjadi aktivitas hamba, maka segalanya itu diatur oleh Allah. Dalam Quran dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan wujud kalian, menciptakan sifat-sifat kalian, hingga Allah pula yang menciptakan perbuatan kalian. Perbuatan kita pun diciptakan oleh Allah. Jadi kalau ada kita melihat orang punya perbuatan begini, 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 maka itu semuanya diciptakan oleh Allah. Ini hati kita harus sampai pada makna ini. Tapi jangan terus cuman tauhidnya saja jalan, tapi syariatnya enggak jalan juga repot. Nanti kalau lihat ada orang pada judi, udah biarin, Tuhan yang bikin inilah, biarin aja lah. Nanti ada lihat kelompok ada orang pada zina, udah biarin, untuk Allah yang bikin. Nah, syariat nggak jalan kalau begitu dong. FPI istirahat dong tugasnya gitu. Jadi bukan berarti kalau Allah yang bikin terus kita nggak boleh ngapa-ngapain. Allah bikinkan sesuatu perkara seperti hal-hal yang tercela seperti kemaksiatan, perzinaan, perjudian, riba, dibikin di hadapan kita, itu ada perintah dari Allah untuk apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Kalau malaikat ada yang nahi munkar enggak? Mau nahi munkar sama siapa? Taat semua. Bagaimana mau nahi munkar? Malaikatnya taat semua. Makanya perintah nahi munkar itu terjadinya pada manusia. Kenapa? Allah jadikan ada perbuatan buruk yang terjadi pada hambanya, hingga dari perbuatan itu ada perintah Allah untuk mengajak mereka kepada jalan yang lurus, mengingatkan mereka. Hingga kita ini punya pekerjaan yang diberi oleh Allah. Jadi Allah yang menciptakan perbuatan kita. Nih, dikasih perbuatannya amal ma'ruf. Oh, ini ada yang orang-orang yang pingin baik, nah, ayo diajak pada kebaikan. Oh, ini pada zina, ayo kita nahi munkar, kita cegah mereka jangan sampai. Ini Allah yang menjadikan. Jadi kalau ada orang ngomong
Palestina itu kan negara Islam. Palestina itu kan negara atau masjid miliknya umat Islam. Tapi sudah bertahun-tahun yang lalu, sudah berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh orang-orang Israel, Yahudi. Kenapa sih Allah enggak langsung hancurkan saja Israel, kan selamatin Palestina, kan bisa Allah. Bisa enggak? Bisa. Kenapa enggak dilakukan oleh Allah? Kenapa Allah enggak jadikan wabah kepada orang-orang Israel? Kenapa Allah enggak jadikan bencana untuk orang Israel? Mati semua Israel. Masjidil Aqsa aman, tentram. Nah, kalau demikian nanti tidak ada sosok manusia yang dijadikan hebat oleh Allah. Allah tidak menghancurkan secara langsung orang-orang Israel karena Allah mau menampakkan di antara manusia ini ada orang-orang yang peduli kepada Palestina hingga dia bangkit berjuang ikut mempertahankan ikut. Maka orang-orang yang muncul inilah yang kemudian oleh Allah diberikan penghargaan. Nah, gitu loh. Bukan Allah enggak mampu, bukan, tapi Allah mau melihat. Mana di antara kalian, mana coba yang punya ini, kalau bahasa adatnya begitu. Tapi kalau bahasa tauhidnya, Allah mau menampakkan ada hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah yang nanti dijadikan oleh Allah sebagai pembela-pembela agama. Seperti zaman dulu ada muncul Sayyidina Umar yang membebaskan Masjidil Aqsa. Muncul lagi setelah itu ada apa? Al-Fatih. Lagi muncul lagi ini siapa? Orang-orang yang mempertahankan Masjidil Aqsa siapa? Ayyub siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Ini Allah memunculkan orang-orang ini dan oleh Allah diberikan pertolongan mereka itu hingga bisa menyelamatkan Palestina, membebaskan Palestina, dan Allah menunjukkan ini loh hamba-hamba yang aku jadikan peduli kepada agama. Nah, kamu jangan kayak orang Bani Israel dong. Orang Bani Israel itu diajak oleh Nabi Musa untuk menyeberangi Laut Merah menuju ke Palestina. Sampai depan Palestina, Allah perintahkan kamu masuk. Di dalam sono itu ada musuh. Kamu masuk saja, nanti aku jadikan menang. Kata Allah. Nabi Musa kasih berita, ini orang Yahudi semuanya. Di dalam Palestina ini ada musuh. Tapi ini akan jadi tempat tinggal kita. Allah perintahkan kita masuk ke sana, kita lawan mereka. Allah berjanji akan berikan kita kemenangan. Nanti setelah itu kita boleh tinggal di situ. Apa kata orang Yahudi? Udah Musa, kamu saja sama Tuhan perang sono. Saya nunggu di sini. Kalau sudah menang, nanti panggil saya, kita masuk ke sono. Kan goblok. Otaknya enggak ada. Ini otak orang Yahudi itu. Jadi ketika diperintah oleh Allah, itu kata mereka, itu kan orang-orang besar, pasukan besar, senjata lengkap, kita kan gak ada apa, bagaimana bisa? Nabi Musa ngomong, Allah menjamin akan jadi menang, enggak, maritnya, Yahudi lagi, beda sama orang-orang mukmin. Ketika perang Badar, pasukan kita cuma 300 orang, sono 1000 orang, Nabi nanya, gimana? Lanjut perang, apa kita pulang? Perang ya Rasulullah. Nah itu umat Islam. Kasih tahu, sono pasukannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah akan menolong kita, maju mereka. Ini hanya Allah menjadikan pekerjaan mereka dan menjadikan hasil dari yang mereka kerjakan.
Jadi perang itu bukan kita usaha biar menang, enggak. Allah yang menjadikan peperangan, Allah pula yang memenangkan salah satunya. Oh, ini dimenangkan oleh Allah, yang ini dikalahkan. Ini makna tauhid yang harus kita imani, bahwa segala perkara yang terjadi itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Tidak ada perbuatan lain yang bisa memunculkan sesuatu selain Allah. Allah lah Zat yang Maha Esa. Kemudian mustahilnya bagi Allah itu mustahil ta'addud, atau mustahil ada lainnya. Baik ta'addud di dalam zatnya, ta'addud di dalam sifatnya, maupun ta'addud di dalam perbuatan. Kalau ada Tuhan lain selain Allah, maka kita harus dalam hati kita harus meyakininya bahwa itu sesuatu yang mustahil. Baik itu ada yang zatnya sama dengan Allah, baik itu ada yang perbuatannya sama dengan Allah, ataupun ada yang perbuatan sifatnya sama dengan Allah, ataupun perbuatannya sama dengan Allah, ini harus kita tolak atau itu mustahil. Dari arah ini, apapun yang kita kerjakan, maka harus kita akui itu didatangkan oleh Allah. Kita jalan, kita duduk, kita berbaring, kita bernafas, kita hidup, kita mati, kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang mempunyai perbuatan menciptakan. Terus berikutnya akan bicara tentang dalil. Apa sih buktinya, apa sih dalilnya kalau Tuhan, kalau Allah itu Esa? Apa buktinya? Orang hanya tahu, pokoknya qul huwallahu ahad. Buktinya Allah Esa itu apa? Qul huwallahu ahad. Itu kan di Quran ada, Allahu Shomad. Itu namanya dalil syar'i. Yang diminta di sini adalah dalil akli. Makanya seringkali kita dalam kitab ini tidak membawakan dalil-dalil syar'i. Kenapa? Karena memang yang mau kita latih, yang mau dituntut dari pemahaman ilmu tauhid itu adalah melatih akalnya seseorang, agar akal seseorang itu bisa menemukan dalil yang meyakinkan hatinya. Nanti ketika ditambah lagi dengan berita syariat, tambahlah kemantapannya. Gitu loh. Jadi akalnya nemu dalil, lalu didukung oleh syariat. Jadi jangan pokoknya semuanya dalilnya syariat, syariat, syariat. Nah, akal kamu ngerti enggak? Enggak ngerti lah, ini yang benar. Kita wajib ngaji ilmu akal. Agar apa? Agar akalnya juga mempunyai pemahaman tentang yang menjadi kebenaran syariat. Quran ini kok ngomong qul huwallahu ahad itu benar apa enggak? Ini akalnya harus nemu benernya. Oh, memang benar loh. Allah itu betul-betul wajib Esa. Ini akalnya jalan namanya. Adapun yang menunjukkan wajibnya Allah bersifat wahdaniyah adalah apabila Allah itu ada dua. Apabila Tuhan itu ada dua, tiga, empat atau lebih, maka pasti Allah itu lemah. Karena yang bisa digandakan itu makhluk. Memang Tuhan bisa digandakan. Ini ada Tuhan, Tuhan lagi, Tuhan lagi. Wah, jadi kayak yang bisa di
buat dua, buat tiga, didobelkan, digandakan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau mengimani adanya Tuhan seperti makhluk? Jadi apabila Allah itu atau Tuhan itu ada dua, maka dia pasti lemah. Dari mana lemahnya? Karena sama dengan makhluk. Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini Quran. Sehingga di dalam keadaan Allah pun semua keadaan Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk itu ada lainnya, zatnya itu ada lainnya, sifatnya ada lainnya, perbuatannya ada lainnya, maka Allah tidak demikian. Kalau Allah sama dengan makhluk, berarti Allah juga baru. Kalau Allah itu baru, maka Allah lemah. Kalau Allah lemah, maka pasti tidak akan tercipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Ini dalilnya dalil yang paling gampang. Kalau sampai ada orang kok enggak ngerti dalil ini, itu kamu pegang, guys. Ini kamu itu sebenarnya normal, wah enggak. Sakit. Ya. Kalau ada orang kok meyakini Tuhan itu boleh ada dua, Tuhan boleh ada tiga, maka ini seperti apa keyakinannya orang Arab? Orang Arab itu meyakini, oh di sekitar Ka'bah itu tiba-tiba secara berangsur-angsur muncul patung-patung yang diletakkan oleh mereka yang jumlahnya lebih dari 360 patung. 360, kata mereka apa? Ini aja masih kurang. Ini masih kurang ya. Karena bagi mereka, kalau Tuhan itu satu, lah apa enggak kesulitan ngurusin laut, ngurusin langit, ngurusin dunia, ngurusin anak, ngurusin pekerjaannya orang, ngurusin ada yang sakit, ada yang hamil, ada yang dipecat kerjaannya, ada yang korupsi, ribet. Ya mestinya kan ya dibagi-bagi tugasnya. Ya orang-orang Hindu lah, ada Tuhan yang ngurusin gunung, ada Tuhan yang ngurusin laut, ada Tuhan yang ngurusin hujan, ada Tuhan yang ngurusin bumi. Ini kenapa bagi mereka kalau sendirian apa enggak repot? Lah ini ngukurnya pakai dirinya sendiri. Hingga dianggap ya Tuhan itu ya pastinya ada lainnya. Artinya saling bantu membantu. Ya. Jadi kalau mau kita apa ilustrasikan atau mau kita bikin gambarannya, kalau Tuhan itu ada dua yang terjadi apa? Bisa berantem, bisa kerja sama, nggak mesti berantem. Kalau ada dua orang punya kekuatan yang sama, yang mungkin terjadi dua hal. Dua-duanya kerja sama atau dua-duanya berselisih, begitu loh. Lah, kalau dua Tuhan ini bekerja sama untuk menciptakan makhluk, menghasilkan sesuatu, kerja sama, maka pasti dua-duanya itu berarti lemah. Karena yang namanya sesuatu yang bekerja sama itu berarti tidak punya kemampuan. Baik kerjasamanya itu saling bantu, membantu, memunculkan, atau kerjasamanya saling bergantian mengurus. Nah, udah kalau siang kamu yang ngurus, kalau malam sip, saya yang ngurus. Atau kamu yang bagian ngurus langit, saya ngurus bumi.
ini, apabila kerjasamanya dari arah secara kerja yang bergantian, berarti akan menunjukkan berarti dua-duanya itu lemah. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan itu harus mengatur seluruhnya. Tuhan itu harus menguasai semuanya. Kok Tuhan kok hanya menguasai sebagian? Waktu Tuhan A itu tugas ngurusin dunia, Tuhan B ngapain? Nganggur. Lah ya, nganggur. Ada Tuhan kok nganggur bagaimana? Nyantai. Udah lu dulu dah, gua belakangan dah. Nanti begitu Tuhan yang satunya istirahat, dia baru tugas. Lah yang istirahat ngapain? Ya nyantai, Tuhan kok begitu, bukan Tuhan. Atau kedua-duanya bekerja sama untuk memunculkan satu benda. Seperti suami sama istri bekerja sama memunculkan anak satu gitu. Nah, guru-guru kita dulu sering ngasih gambaran, kalau ada dua ayam, kalau ada dua ayam, atau kalau ada dua ibu, dua perempuan berusaha mengeluarkan satu bayi bareng, bisa enggak kira-kira? Hah? Dua ayam kerjasama ngeluarin satu telur gitu. Ngeden bareng, hasilnya telurnya keluar satu, bisa enggak? Mungkin enggak terjadi. Jadi kalau dua Tuhan ini kerja sama untuk memunculkan satu alam, alamnya enggak mau muncul. Alamnya itu keder lah, gua ini harus ikut yang mana nih? Ikut kamu apa ikut yang ini? Justru nanti enggak muncul sekalian alamnya, gara-gara dua kekuasaan ini mau memunculkan satu perkara. Ini gambaran yang paling mudah. Kalau ada dua Tuhan, yang mungkin terjadi dua-duanya kerja sama. Kalau kerja sama berarti lemah. Ya, kerja sama baik itu bareng-bareng memunculkan sesuatu atau kerja sama bergantian. Kalau enggak kerja sama, apa yang mungkin terjadi? Bermusuhan. Lah kalau dua-duanya bermusuhan bagaimana? Ya tambah mustahil lagi. Berantakan yang ada. Quran mengatakan laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kata Quran apa? Kalau saja di muka bumi ini ada dua Tuhan selain aku, maka hancurlah dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini bisa sejahtera, bisa nyaman, bisa makmur. Karena yang ngurus satu. Enggak pernah matahari itu telat muncul. Enggak pernah bulan telat muncul. Enggak pernah. Ini kenapa kok bisa teratur, rapi semua? Karena yang ngatur satu. Kalau yang ngatur kok dua, nah nanti ada yang satu kesiangan, ada yang satu kelambatan, ada yang satu kemalaman, ada yang satu. Dua-duanya bermusuhan, contoh. Satunya mau bikin siang, satunya mau bikin malam. Yang terjadi apa? Yang muncul apa kira-kira? Ada dua saklar. Terus satunya mau matiin, satunya mau ngidupin. Dipencet bareng. Yang terjadi apa? Konslet. Bukan muncul makhluknya, malah enggak muncul. Kenapa? Karena dua-duanya berlawanan dalam menghendaki sesuatu.
Jadi apabila Tuhan itu kerja sama, ada apabila Tuhan itu ada dua, maka kerja sama tidak akan menghasilkan sesuatu, bermusuhan apalagi tidak akan menghasilkan sesuatu. Jadi Tuhan itu harus esa, yang mengatur alam ini harus esa, yang menciptakan langit bumi harus esa. Apa buktinya? Buktinya sudah munculnya langit bumi, begitu loh. Jadi nyata munculnya langit bumi ini jadi bukti, berarti Tuhan itu waktu bikinnya enggak kerja sama dan enggak ada yang memusuhinya. Enggak ada yang kerja sama dengan Allah dan enggak ada yang bermusuhan dengan Allah. Kalau ada yang bermusuhan dengan Allah, maka alam ini enggak akan muncul. Kalau ada yang kerja sama dengan Allah, alam juga enggak akan muncul. Jadi, nah sekarang kok nyatanya alam sudah muncul. Berarti Allah itu enggak kerja sama dan tidak bermusuhan dengan yang lain. Menunjukkan apa? Dia menciptakan alam, mengatur alam dalam kesendiriannya. Ada dua pabrik mobil yang mungkin apa? Kerjasama atau bermusuhan, saingan, itu doang. Jadi ada dua kemampuan yang sama namanya. Kok ada terjadi, maka kedua-duanya ini akan saingan atau bekerja sama. Nah, apabila yang demikian terjadi pada Allah, maka apa yang terjadi? Alam ini tidak akan pernah tercipta. Nah, tapi nyatanya sekarang kita sudah melihat alam ini tercipta. Karena terciptanya alam, maka jadi bukti kalau Allah yang mengatur jagat ini pasti esa. Jadi dalilnya sangat gampang. Apa buktinya Allah itu ada langit bumi? Apa buktinya Allah itu enggak berawal langit bumi? Apa buktinya Allah enggak berakhir langit bumi? Apa buktinya Allah itu enggak ada samanya adanya langit bumi? Apa buktinya Allah itu esa adanya langit? Jadi 20 sifat yang akan kita bicarakan sampai akhir nanti hanya dibuktikan dengan satu bukti. Apa? Wujudnya langit dan kalau dia tidak berawal, kalau dia itu ada awalnya, maka pasti dia enggak akan bisa bikin langit. Contohnya apa? Kamu ada awalnya enggak? Ada. Coba bikin langit bisa enggak? Enggak bisa. Lah kok ini kok langit kok ada? Oh, berarti yang bikin enggak kayak saya, gitu loh. Kalau Tuhan itu boleh berakhir, boleh hilang, boleh adam, pasti langit bumi ini enggak ada. Kenapa? Dia pasti enggak bisa bikin langit dan bumi. Buktinya mana? Buktinya kamu. Coba kamu bikin langit bumi bisa enggak? Kenapa? Saya ini mungkin berakhir wujud saya. Jadi yang bikin langit bumi itu pasti yang wujudnya enggak berawal, wujudnya enggak berakhir. Jadi membuktikan Allah itu enggak berawal, membuktikan Allah itu enggak berakhir, apa buktinya? Langit bumi. Apa buktinya Allah itu beda dengan segala sesuatu? Langit bumi. Kalau Allah itu ada samanya, pasti Allah enggak bisa bikin langit bumi. Mana buktinya? Kamu. Kita ini ada samanya. Karena ada samanya, maka saya ini lemah, enggak bisa bikin langit bumi. Kalau enggak percaya, coba bikinin. Bisa? Kalau kamu dan makhluk lainnya enggak bisa bikin langit bumi, lah tapi kok sekarang sudah muncul langit bumi, terus yang bikin siapa? Ya pasti zat yang gak sama seperti saya. Ini akal, jalannya akal nemu dari arah itu caranya. Sampai nanti Qiyamuhu
binafse, dia itu berdiri sendiri. Kalau Allah itu butuh sama yang lain, pasti enggak bisa bikin langit. Sampai dengan Allah itu wajib esa. Kalau Allah itu ada 2, 3, atau 4, dia pasti lemah seperti makhluk. Apa buktinya? Buktinya terciptanya alam, terciptanya langit dan langit dan bumi telah tercipta. Jadi bukti bahwa yang menciptakan itu zat yang esa, zat yang punya kemampuan, zat yang berkuasa, maka dia bisa bikin langit dan bumi. Apabila ke Allah itu ada 2, maka yang akan terjadi tadi bisa kerjasama, bisa saling bermusuhan. Bekerja sama tidak akan bisa menghasilkan sesuatu, bermusuhan enggak bisa menghasilkan sesuatu. Tapi ada loh, Bib, kerja sama tapi punya hasil. Ada enggak? Hah? Contohnya apa? Contohnya orang yang bersiul. Kamu kalau bersiul bagaimana? Atau orang yang tepok. Tepok itu kerja sama tangan kanan dan tangan menghasilkan satu bunyi. Kamu bersiul kerja sama 2 bibir menghasilkan 1. Nah, kalau ditanya itu tepok itu suara itu hasil tangan kanan apa hasil tangan kiri? Hasil yang mana? Umpamanya tangan kanan sombong, itu hasilnya gua. Kata tangan kiri, ya udah lo bikin coba sendirian. Oh, bunyi apa lo? Jadi kalau kerjasama kok menghasilkan satu perkara, maka yakinlah yang memunculkan suara itu bukan 2 tangan ini. Kenapa? 2-duanya ini lemah kalau sendiri. Nah, kalau Tuhan begitu bukan Tuhan namanya dong. Oh, saya mah kalau nggak temannya nggak bisa bikin. Ya lu bukan Tuhan berarti. Kalau Tuhan ya harus kuasa sendiri bisa menciptakan segala sesuatu. Jadi yang bikin suara ini siapa? Yang menghasilkan suara siapa? Harus zat yang esa. Gak bisa 2-duanya menghasilkan, gak bisa. Terus siapa? Ya bukan 2 tangan itu mestinya. Jadi walaupun mata kamu lihat tangan suara, akalnya menolak kalau tangan yang mengeluarkan suara. Mana buktinya? Coba tangan kamu sendirian bisa enggak? Gua mau lihat coba. Yang namanya berkuasa itu bisa ngerjain tanpa dibantu. Coba bisa enggak? Ya enggak bisa gua. Kamu motong pisau, motong bawang, motong. Yang motong siapa ini? Saya, Pak. Kamu apa pisau? Saya, Pak. Kata pisaunya, ya udah potong sendiri, enggak usah pakai gua gitu. Gak bisa juga. Kalaupun pisaunya sombong, ini saya. Kalau gak ada saya gak bisa. Kata orangnya, ya udah lu potong sendiri pisau juga bisa gak? Sama aja gak bisa. Jadi barang yang kerjasama itu menunjukkan 2-duanya lemah. Jadi Allah tidak mungkin dalam menciptakan langit bumi dibantu oleh yang lain. Jadi kita menolak keyakinan orang yang meyakini ada yang mengatur langit sendiri, mengatur bumi sendiri, mengatur hujan sendiri, mengatur. Diakui itu sebagai Tuhan masing-masing, maka tidak demikian. Tapi kan dalam agama juga ada malaikat yang ngatur hujan, malaikat yang ngatur ini. Oh, itu bukan ngatur, itu diperintah oleh Allah. Yang ngatur zat yang esa. Adapun malaikat itu petugas, bukan yang bisa menciptakan, bukan yang bisa memunculkan. Yang munculin siapa? Ya Allah. Kalau Allah perintahkan malaikat untuk bikin hujan, maka hujan diturunkan.
Kalau Allah perintah manusia untuk mengambil nyawa, maka nyawa itu diambil oleh mereka. Ini yang ngatur siapa? Zat yang Esa, yang Maha Kuasa. Jadi jangan diartikan ada yang lain yang membantu Allah. Anda diartikan malaikat membantu Allah, maka jadinya Allah itu lemah. Jadi keimanannya orang-orang yang enggak ngaji, imannya rusak ketika dia mengimani malaikat itu membantu Allah mengatur alam semesta. Lah kan kalau Tuhan sendirian ya keder lah, gede begini. Dianggapnya dirinya sendiri, tangannya cuman dua. Satu pegang ini, suruh ngurus yang lain lagi enggak bisa. Terhalang oleh dua. Allah tidak demikian, wajib kita imani Allah itu Esa. Makanya orang Arab ketika Nabi datang mengatakan, hei orang-orang Arab, ini semua patung ini bukan Tuhan, Tuhan itu Esa. Kata mereka, gimana sih Muhammad, wong ini segini aja masih kurang, kok cuma satu, bagaimana sih? Apa kamu mau nambahin lagi Muhammad, mau nambahin, katanya. Nabi memperkenalkan tentang Tuhan, kata orang Arab dianggap Nabi mau nambahin Tuhan. Kok nambahin Tuhan bagaimana? Ini bubarin semua, satu cukup. Enggak cukup. Banyak aja enggak cukup. Ini gara-gara apa? Tidak mengerti hakikat ketuhanan. Enggak mengerti pengertian ketuhanan. Apa sih yang namanya Tuhan itu? Enggak ngerti. Ketika enggak ngerti Tuhan, nanti ya siapa saja dianggap Tuhan. Ini yang berat. Tuhan itu apa sih? Ya pokoknya yang bisa menciptakan sesuatu namanya Tuhan. Nanti asal kamu ketemu orang bisa menghasilkan, ini Tuhan. Ada lagi yang mengatakan Tuhan itu ya yang mengabulkan doa-doa hambanya. Kalau kamu doa, dikabulkan doa, itu Tuhan. Enggak kabulin. Lah yang repot ketika doanya itu lagi nempel pohon. Doa, mudah-mudahan saya bisa bayar utang. Tato pulang dapat rezeki, maka pohonnya disembah. Ini gara-gara saya doa sebelahnya pohon terkabul. Ini pohon luar biasa. Nah hubungannya apa sama pohon? Loh saya kan doanya di sini, ya doa di mana saja. Doanya di pinggir batu, terkabul doanya batu dianggap Tuhan. Ini orang-orang yang karena nggak ngerti Tuhan itu apa. Jadi siapa saja bisa dianggap sebagai Tuhan. Jadi kalau mau kenal kepada Tuhan, ya harus ngaji. Tahu sifatnya yang seperti apa sifat Tuhan, nanti aku akan tahu, oh ini bukan Tuhan, ini loh yang Tuhan. Kenapa? Karena dalamnya ada terdapat sifat ini, sifat ini, sifat yang menunjukkan itu semua adalah sifat-sifat ketuhanan. Nah, ini yang harus kita imani. Jadi wajib kita mengimani Allah itu Esa. Sebatas apa kita wajib mengimani? Sebatas kita wajib tahu bahwa Allah itu zatnya Esa, sifatnya Esa, perbuatannya juga Esa. Jadi bukan diperintah tahu yang kaya apa, bukan, tapi diperintah tahu kalau Allah itu adalah Esa, dan yang Esa bagi Allah itu ya semuanya yang ada pada dirinya, zatnya Esa, sifatnya Esa, perbuatannya Esa. Ini yang harus kita imani, hingga tidak ada makna, tidak ada pengertian bahwa ada yang lain selain Allah, menyerupai Allah baik dalam zatnya, dalam sifatnya, ataupun dalam perbuatannya. Lalu apa buktinya kalau Allah itu Esa dalam zat, sifat, dan af'alnya? Buktinya adalah munculnya langit dan bumi, atau terciptanya langit dan bumi. Dari terciptanya ini semua, akal menemukan bukti bahwa yang menciptakan itu harus Esa. Karena mustahil kalau yang menciptakan ada dua, tiga, atau lebih. Kenapa mustahil? Karena
Tuhan yang ada dua, tiga atau lebih, pasti dia lemah. Kalau dia lemah, dia tidak akan bisa bikin langit dan bumi, maka pasti yang demikian akan sama keadaannya dengan makhluk. Jadi kita wajib imani dari sifat ini. Allah itu Esa, dia mengatur segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu atas maunya sendiri, atas kehendaknya sendiri, tanpa dibantu oleh yang lainnya. Jadi kalau sudah paham sifat ini bagaimana? Oh, istimewa, indah semuanya. Orang kalau sudah tahu yang ngatur semuanya itu Allah, nanti kita nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah mau menggantungkan diri kita kepada selain Allah. Artinya hatinya itu nggak pernah punya harapan pada selain. Mulutnya ngomong sama orang, bro, pinjam duit dong. Ini mulutnya ngomong, tapi hatinya nggak pernah meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan sesuatu. Kalaupun kok dia memberikan, berarti Allah menggerakkannya untuk. Ini selalu begitu. Jadi segalanya itu dikembalikan kepada ini adalah gerakan Allah. Ini Allah yang menggerakkannya, Allah yang menolongnya, Allah yang memberi dia perbuatan. Ini akan kita arahkan semua kembali ke arah itu. Lah, orang yang bisa begitu bagaimana? Orang yang bisa seperti itu adalah seminim-minimnya orang yang sudah sampai pada tingkat makrifat kepada Allah. Orang yang hatinya sudah mengenal kepada Allah. Kenapa? Bisa melihat segalanya ini dimunculkan oleh Allah. Ini sudah istimewa. Artinya dia sudah praktek rukun iman khairihi wa syarihi minallah. Baiknya sesuatu kejadian, buruknya suatu kejadian dimunculkan oleh Allah. Dia bisa melihat ini, maka dia alamat yang Allah ma'rifat kepada Allah. Lah, kalau sudah ma'rifat kepada Allah bagaimana? Akan diberi oleh Allah jalan mendapatkan kemuliaan. Akan dibuka oleh Allah berbagai macam keajaiban-keajaiban. Akan dibuka oleh Allah rahasia-rahasia. Akan ditunjukkan oleh Allah hal-hal yang istimewa. Kenapa? Karena sudah bisa hatinya melihat ini semua muncul dari Allah. Hingga enggak akan jadi orang yang keluar dari agama ketika dia bisa melihat ini muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat indah, sangat istimewa. Hingga apabila kita bisa sampai pada kedudukan ini, maka ini kedudukan yang menjadi tahap awal. Nah, setelah ini ada tahap apa lagi? Banyak. Itu nanti ada dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu masalah adab kepada Allah. Jadi seminim-minimnya orang yang sudah mau mengenal Allah, yang disebut ma'rifat kepada Allah, yang bagaimana seminimnya? Dia bisa melihat segalanya dimunculkan oleh Allah. Berarti dia tenggelam pada makna sifat keesaan Allah. Lihat ini Allah yang munculin, lihat ini Allah yang munculin. Jadi gerakan ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menjadikan pertolongan, maka akan punya hasil. Kalau Allah enggak jadi pertolongan, maka tidak akan punya hasil. Ini yang harus kita yakini pada tahap awal ini. Insyaallah kita akan sambung perjumpaan kita yang akan datang. Insyaallah akan bicara kita sifat yang berikutnya dari sifat-sifat Allah. Akan masuk kita pada sifat ma'ani. Selesai kita membahas sifat salbiyah. Yang pertama sudah kita bahas sifat nafsiyah ada satu. Yang berikutnya kidam, bakok, mukhalafah, qiyamu binafsi dan wahdaniyah, namanya sifat salbiyah, jumlahnya ada 5. Dan berikutnya akan bicara lagi 7 sifat, namanya sifat ma'ani, yaitu kudrat, iradat,
ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Insyaallah akan kita mulai pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana darabna bi annana darabna للنضى اشرفنا فاتوب علينا توبة لكل عوبة واغفر لنا أورادي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان wa kulli dhi mahabba ajiratin aw suhba wal muslimina ajma min rabbi isma fadlan mannan labi di sabi minna bil mustafa rasuli adabi kulli suli salla wa salam rabbi alayhi anta al-habib wa alihi wa sahbihi idadan tazi suhbi walhamdulillahi fil bani wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillah rabbil alamin.